Yo, so what's up? Balik lagi di channel Song Kings. Di video kali ini kita bakal melanjutkan gameplay kita bermain Super Kiko. Ya teman-teman, mungkin kita bakal mulai di putaran ke-20, guys. Ini dia pertandingan gameplaynya ke-20. Kalau di sini tuh di 23, nice. Oke, buat kita mulai dari pertengahan musim aja kontennya. Ferran Torres, guys. Oh, maga. Oke, kita mulai dari pertengahan musim, guys. Dan di sini juga udah pada naik offer dan gaji mereka turun. Jadi udah semua, mungkin beberapa pemain bakal kita jual yang udah umur 30 nih. Ntar aja umurnya 30, guys. Itu aja sih, guys. Kita lanjut. Sebelumnya kita ini ya, guys ya. Kita lihat di UCL kita udah dapat 2 kali UCL, guys. Berarti ini yang ketiga ya. Oke, mungkin video kemarin nggak kerekam ya. Memang sengaja nggak aku rekam sih. Jadi aku rekam, nah ini dia, kita udah dapat UCL juga. Mungkin mana dia UCL sini 2 baru. UCL 2 mungkin kita bakal buat videonya di UCL ke-5, guys. Nah, pakai skip gitulah. Let's go. Karena buat ngejar UCL 14 UCL Real Madrid itu videonya bakal panjang cuy, bakal lama, guys. Lanjutlah ya. Ini ada pesan masuk apa Mirandes. Dia minta Gabi, kalau masih muda jangan dulu kita jual. Tunggu dia tua baru kita jual, guys. Let's go, dan Mbappe, let's go. Jadi putaran ke-23 kita bakal melawan Real Madrid di Santiago Bernabeu. Nice sekali dari seorang Mbappe. Ganti Pavlidis, ganti Militao, let's go. Militao lagi, nice banget. Baru diganti langsung nyetak Haaland, nice. Kita menang 4-1, guys. Ini adalah trio Maut MHV. Putaran ke-24 kita bakal melawan Barcelona. Nice banget dari seorang Kylian Mbappe. Gelandang kita trio Barca ya, guys. Nice Gabi. Gelandang kita trio Barca dan kita melawan Barca, guys. 4-0 kita menang. Lanjut, gak ada yang harus dan gak ada yang perlu diganti kali ini. Kita bakal lanjutkan UCL perempat final leg pertama lawan Real Sociedad. Lawan satu liga ya, guys. Nice banget Haaland, Vinicius. Jadi leg pertama kita menang 2-0 dan di sini City mode bantai, guys. Alvarez menggila di sini, Julian Alvarez. Apakah kita bakal mengangkut Alvarez, guys, di sini, guys? Let's go. Putaran ke-25 kita bakal melawan Valencia. Guys, ke sementara 0-0. Belum ada tambahan gol, guys. Kita ganti Koundé, Ruben Dias, Alan, Pavlidis ganti Mbappe. Ganti Barella, let's go. Kita kebobolan, guys. Ya apa-apa, santai. Ayo. 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 Ternyata kita kalah, guys ya. Gak apa-apa. Kalau kita lihat dari, oh my god, udah tipis ternyata poin kita sama ATM. Bye bye bye. Jangan sampai kalah lagi, guys. Ini udah capek, kita ganti dulu kali ya. Ganti Greenwood, Pavlidis, Ojeda mana? Ini bagus juga nih. Patrick masuk. Let's go. UCL perempat final leg kedua versus Real Sociedad, guys. Skor sementara kita menang 2-0. Let's go. Penalti Pavlidis. Apakah bakal gol? Sangat easy sekali dari seorang Pavlidis, guys. Botman kita ganti Dias, Koundé ganti Milito, Ojeda Greenwood, geser Ojeda ganti Henrique. Let's go, Greenwood nice banget. Untung gak diganti dari Greenwood ya. Pedri nice banget, gol terakhir agregat 5-0, guys. Gila City cowok, membantai City. Grealish, De Bruyne, buset. 4-3-3 lagi, Vinicius belum fit, Pavlidis main, Mbappe, Frankie de Jong, let's go. Piala Liga putaran ke-26 kita bakal ketemu Real Sociedad lagi ya, setelah kita mengalahkan dia di UCL dengan agregat 5-0 kan. Nice sekali dia seorang Haaland, Molina nice banget. ATM mana ATM? Kalah dia, nice. ATM kalah, guys, berarti jauh udah skor. Masih Villarreal. Villarreal. Oke, lanjut. Ini belum fit. Let's go. Putaran ke-27 kita bakal melawan Real Betis. Penalti lagi, guys. Apakah Haaland bisa mencetak gol dari penalti kali ini? Dan easy sekali dia seorang Erling Haaland, guys. Nice. Skor sementara 1-0. Saatnya kita ganti beberapa back aja, Ruben Dias dan Botman. Molina ganti Hakimi. Selebihnya ini ganti Greenwood aja. Ayo, apakah Greenwood bisa cetak gol kali ini? Tidak ada tambahan, berarti Mbappe ganti Ojeda. Let's go. Ternyata kita hanya menang 1-0. Villarreal mana Villarreal? Itu sama, guys. Atletico Madrid dan Villarreal
bersaing di bawah sana. Vinicius sudah fit, let's go. Mari kita gocek Frenkie de Jong. Oke, kita bakal melawan Man City yang mode pembatai kemarin. Kylian Mbappe, Frenkie de Jong, nice banget. Kita di semifinal leg pertama guys ya, lawan Manchester City yang mode bantai-bantai klub Grealish. Wih, baik sekali dari All Stars. Kita bisa mengalahkan City 3-1 di leg pertama guys. Mantap. Lanjut 4-3-3, let's go. Gak ada yang perlu diganti. Lawan Atletico Madrid, Kylian Mbappe, nice. Rodrigo de Paul bunuh diri guys, nice. Gak ada yang perlu diganti. Penalti langsung kita auto aja. Ayo. Oh, nggak salah musim kemarin lah guys, yang nggak ke record itu Haaland bisa nyetak 40 gol dalam satu musim, gila pokoknya. Oke, kita menang 3-0. Villarreal mana? Villarreal ini kalah dan nice, makin jauh. Oke, good. CLK saatnya ini. Yap, semifinal leg kedua Champions League versus Man City. Skor kita unggul 3-2 kali ini. Aduh, atau merah lagi. Ayo ganti aja. Apakah Ojeda dan Greenwood bakal main kali ini guys? Sepertinya iya. Ojeda, Greenwood main. Apakah 4-3 kita menang agregat kali ini? Apa kita bakal melawan Liverpool or PSV? Sepertinya kita bakal finalnya lawan Liverpool guys. Let's go. Putaran ke-29 La Liga, kita bakal melawan Getafe ya guys. Apakah kita bakal mudah bantai kali ini? Ganti-ganti aja karena ini pertandingan Liga guys. Gak apa-apa, santai aja. Waduh, belum ada gol tercipta. Ternyata kita seri, ATM kalah, Villarreal mana? Dal menang 5-6-6-2. Santai. Oke, Hakimi. Dah, gelandang tengah kita pakai trio Barca. Oh no. Putaran ke-30 kita bakal melawan Spanyol yang musim ini terjadi degradasi ya. Apakah ada Lord Braithwaite di situ? Tidak ada. Apa aku salah tim ya? Boatman, nice banget dari seorang Steven Boatman. ATM kalah, Villarreal kalah. Makin jauh poin kita. Let's go. Haaland, nice banget. Putaran ke-31 kita bakal melawan Villarreal. Apakah kita bakal mode bantai kali ini guys? Ganti dah, let's go. Babak kedua guys. Baik sekali dari seorang Erling Haaland. Mbappe kartu merah, berarti final Chelsea dia nggak main. Pavlidis, ayo aku percayakan padamu Pavlidis. Kamu Champions League final versus Liverpool. Baik sekali dari seorang Haaland. Mau salah atau tidak, mau salah. Ganti ini Vinicius, ganti Greenwood. Apakah bisa guys? Apakah bisa kali ini? Apakah bisa? Oh no. Oh, nice sekali dari seorang Haaland. Dan kita di sini penalti ya guys ya. Oke, let's go. Oke, pribadi kita udah balik dan tadi ada penalti kita kalah. Kita pakai teori keluar dan kita menang 2-0 dari Ojeda dan Pedri, nice banget. Ini adalah UCL ketiga kita guys ya, ketiga. Oke, selanjutnya tinggal La Liga aja. Penalti, Mbappe nembak dan gol, nice banget, easy peasy dari seorang Kylian Mbappe. Putaran ke-32 kita bakal melawan Sevilla. Nggak ada yang harus diganti guys. Let's go. Ayo, tembak. Dan kura-kura ninja. Basel aja seorang Pedri. Siapa tadi? Nggak tahu lah siapa. Kita menang 2-0 on Sevilla 30. Oke, masih 10 lagi ternyata. Masih panjang perjalanan kita buat juara Liga guys. Vinicius, nice banget. Nice. Mode bantai, ini dia yang aku mau guys. Ini dia yang aku mau, yaitu mode pembantaian. Nice, Vinicius. Pavlidis, nice. Pembantaian guys, 6-1, gila. Kita kasih 1 aja dia, kesian. Oke, putaran ke-34 kita bakal melawan Athletic Club di All Stars Stadium. Haaland, penalti tadi siapa yang golin, cok? Haaland menembak, apakah ini bakal jadi gol? Dan sangat easy buat seorang Haaland. Nggak ada yang harus diganti, guys. Haaland lagi, nice. Gapi, nice banget dari Gapi. Gapi, ya. Babnya balik. Let's go. Putaran ke-35 versus Rayo Vallecano. Nice banget. Baru sembuh udah cedera lagi dari seorang Kylian Mbappe. Vinicius, nice. Pembantaian guys, ini yang aku mau. Pembantaian seperti ini yang aku mau. Putaran ke-36 kita bakal melawan Mallorca. Apakah kita bisa menang kali ini guys versus Mallorca? Haaland, sepertinya tidak ada pembantaian kali ini. Malah draw. Poin kita jauh banget. Pakai banget lah jauh. Ojeda, nice.
Nese-nese ganti Pavlidis gantian. Tukar ke sini dong. Ternyata tidak ada pembantian lagi, guys. Oh. 3-0 lumayan lah. Peran ke-38 kalau di sini 3-5. Pedri cedera ganti Danny De Wit. Let's go. Martino Jeda nice banget. Putaran ke-8 kita lawan Valladolid. Oje dengan tipe Pavlidis ini naik. Let's go. Apakah Pavlidis bisa mencetak kali ini? Penalti masih kita kasih ke Erling Haaland. Erling Haaland. Oh. Haaland. Pibo. Penalti doang gak masuk. Mbappe kita udah sehat, teramat sehat. Langsung kita pasang. Trio maut kita. Mbappe, Haaland, Vinicius. Vinicius 4. Gol, guys. Vinicius, bayangkan. Siapa lagi tuh? Molina. Ah, ada pembantaian ya. Mantap sekali ya. Ini apa nih? Putaran ke-40 nya apa? 37. Oke, dikit lagi. Let's go. Nice, Gabi, Vinicius. Putaran ke-40 kita bakal melawan Alaves. Apakah bakal ada pembantaian kali ini, guys? Nice, apa tuh? Haaland, nice, Haaland. Baik sekali nih, seorang Erling Haaland. Kita menang 3-0 dan kita bakal melanjutkan gameplay kita, guys. Dengan trio maut kita versus Mirandes. Nice, dari seorang Vinicius di sini. Vinicius lagi, tidak ada yang perlu diganti dan Allahu Akbar pembantaian Danny De Wit, Haaland dan Frankie De Jong. Nice. Danny De Wit lagi 6-0, guys. Dan versus Sidet juga mode bantai di sana. Langsung kita gaskan, nggak ada yang perlu diganti. Putaran ke-42 kita bakal melawan klub Racing. Mereka kebobolan babak pertama. Apakah kita bisa comeback di sini, guys? Coba kita lanjutkan, let's go. Dari baik sekali dari seorang Vinicius, guys. Vinicius lagi, nice. Kita menang 2-1. Mantap. Dan inilah dia ringkasan keuangan All Stars musim 2027-2028. Kita terima dan ini adalah pembagian grup UCL buat musim depan, guys. Dimana kita satu grup dengan Olympique Marseille dan Olympique Lyonnais dan Villarreal dan Trabzonspor. Ternyata kita satu grup sama Villarreal, guys. Dimana Barca dan Real Madrid tidak lolos UCL kali ini. Kenapa nih? Apa karena pemainnya kita ambil, guys? Inter Milan, All Stars, sama siapa nih? All Stars, Espanyol, versus Sidet, apalagi Villarreal, itu aja cok. Oh maga. Oke, baru kita lihat sisi-sisi yang lain. Dia mau beli, ini kenapa? Dia pengen ditransfer ke Levante. Lukau, ntar aku cek dulu aku belinya berapa. Lukau masih muda loh cok. Lukau tuh aku belinya 8 juta. Terus dia minta transfer 16 juta ber jual langsung. Lumayan. Mbappe jangan dulu, Raki Durong jangan dulu, masih udah 29 tahun. Simpan. Umur 30 nanti kita jual. Ini 29, dia pengen naik gaji, enggak usah kemahalan, biarin aja. Oke, teman-teman. Nah, ini dia sejarah turnamennya, kita lihat dulu. Udah 4 musim ya aku main ya. Copa del Rey juga menang. Kita baca dulu. Ternyata Real Madrid finish di posisi 7 dan Barca di 9, guys. Wow, ada Iaremi top score. Aku tidak peduli soal itulah. Kita baca statistik musim ini. Dari 40 pertandingan, 31 menang, 6 imbang, 3 kalah dengan total 99 poin. Gila. Hampir 100 poin ya, guys. Ini dia best starting 11. Kali ini ada Haaland dan Gavi. Oke, cuma 2 aja, guys. Dan ini top skornya ada Iaremi, Ferran Torres, Vinicius kita nomor 3, Kubo 4, Haaland 5, Mbappe 20. Oke. Buat Copa del Rey kita berhasil menjuarai setelah menang adu penalti 4-3, guys. Ini dia top skornya ada Samuel Lino, Vinicius nomor 5, Haaland 9. Itu aja. Dan UCL kayaknya belum ada sih. Belum Liverpool kayak. Udah ada belum ya? Kayaknya belum deh. Ini statistik musim lalu nih. 2026. Oh iya benar. 2026. Berarti UCL kita udah dapat 3. Kita menang UCL skor 2-0 lawan Liverpool. Ini dia top score ada Julian Alvarez. Gila. Apakah kita bakal beli Alvarez, guys? Ini dia best starting 11 UCL, ada Donnarumma, Pedri. Dah itu aja. Oh iya, guys, kita juga menjuarai FIFA World Cup ya. Ini buat musim depannya. Eh, bukan di sini ngeliatnya. Udah ada belum ya? Biasa tuh dia harus nunggu musim depan baru ada, guys. Nah, udah ada. 2025 kita menang. 2026 berarti ini 2027 nya ini ya, ini dia baru nih tuh
baru mulai. Oke, lanjutkan dulu ya, nanggung. Oke, kita Super Cup. Iya, Super Cup, guys. Kita lawan Juventus. Langsung kita selesaikan hari ini ya, episode ini. Let's go, kita menang 3-0. Apakah bakal ada tambahan gol? Ternyata tidak ada, kita menang Super Cup versus Juventus. Nice sekali, guys. Kalau kita lihat dari trofi, guys, memang nggak ada yang lain. Memang segitu doang tuh trofi. Kita coba lihat sejarah turnamen Super Cup. Nah, kita menang 2 kali. Berarti tambah yang tadi itu 3 kali, guys. Jadi lawan Juventus kan, ini lawan AC Milan. Beda kan? Kita udah 3 kali Super Cup, UCL juga udah 3 kali, guys. Kalau dari pemain berapa? 4 kah? UCL 3, Super Cup 3. Oke, berarti tinggal 11 lagi UCL buat menyamai rekor UCL Real Madrid, guys. Kita sampai disini teman-teman episode kita bermain Super Kickoff. Terima kasih udah mampir, udah nonton. Yang belum subscribe tentunya jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga, guys. Dan jangan lupa juga nyalakan loncengnya agar dapat info kalau aku upload video, guys ya. Sampai ketemu video selanjutnya. See ya.